Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Video kali ini ingin menambahkan ke playlist tentang cara menarik saldo penjual. Karena gampang banget ya teman-teman, cara menarik saldo penjual ke rekening kalian tanpa ada biaya administrasi. Nah, seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip. Pertama, kalian masuk ke Shopee kalian, lalu pilih saya, lalu pilih toko saya. Nah, di sini sudah ada ya keterangan saldo penjual sekian-sekian. Nah, kalian pilih saldo penjual. Lalu pilih penarikan. Nah, di sini kalian bisa menarik saldo sebagian atau tarik saldo saat ini. Saat ini maksudnya semuanya gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin menarik sebagian saja, misalkan 500.000, ya udah kalian tulis 500.000. Tapi kalau kalian ingin menarik semuanya saldo yang ada, kalian tinggal centang tarik saldo saat ini. Tarik saldo saat ini. Nah, sudah. Lalu pilih mau ditarik ke rekening yang mana. Kalau di sini saya hanya satu ya, di BNI Syariah saja. Tapi kalau kalian punya dua rekening, tinggal pilih mau ditarik ke rekening yang mana. Lalu pilih konfirmasi. Nah, di sini penarikan biayanya tanpa biaya ya. Jadi, kalau kalian narik misalkan di sini 746.400, uang yang akan masuk ke rekening kalian juga sama ya, 746.400. Hanya untuk keperluan konten saja ya, teman-teman. Kalian bisa menyimak tutorialnya seperti apa, karena mudah sekali ya saat narik saldo penjual yang ada di Shopee ke rekening kalian dan tanpa biaya. Kalau sudah, kalian pilih konfirmasi. Nah, di sini kalian harus memasukkan PIN ya, PIN yang kalian setting sebelumnya, karena demi keamanan ya, khawatirnya akun ini atau HP ini dipegang oleh beberapa orang ya, nanti hanya kalian yang tahu PIN-nya. Misalkan di sini saya PIN-nya adalah 1. Kalau sudah, di sini ada keterangannya ya. Tarik ke bank BNI jumlah sekian sekian sekian. Nah, ke dana penarikan ditransfer telah dikirimkan ke BNI Syariah untuk diproses. Lalu pilih kembali ke saldo penjual. Nah, nanti teman-teman ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil, teman-teman tinggal nunggu saldonya masuk ke rekening kalian. Jadi itu ya teman-teman, cara menarik saldo penjual ya, dari penghasilan di Shopee ke rekening kalian. Gampang banget kan caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.